Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Tadi sudah lihat ya video kereta api Pasundan pas berangkat. Iseng-iseng aja sih huntingnya. Dan saya lanjutkan video huntingnya di sore hari. Ada momen bagus. Momen serayu double lokomotif. Nah, lok yang paling depan itu CC2039806. Wah, itu lok preman sih, suka kobong. Saya mau cegatnya nanti di ujung sana aja lah, tempat tadi saya hunting ke Pasundan. Jam berapa ini? Oh, 14.40. Pas berarti ya. Serayu sekarang mungkin sudah mau masuk leles karena mengalami keterlambatan. Jadi di sini, di tempat saya berdiri, petak stasiun Cibatu Bandrek ini, dekat sinyal masuk stasiun Cibatu, itu nanti bakal ada momen tahan sinyal. Nanti kita akan videokan momen tahan sinyal lodaya. Sering banget nih lodaya tahan sinyal karena serayunya sering terlambat juga seperti itu kawan. Pokoknya teman-teman harus nonton video ini sampai selesai. Kita doakan semoga serayu loknya kobong dan memang keren sih hari ini serayu double lokomotif. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Mohon maaf huntingnya nggak bisa jauh-jauh sekarang ya. Masih dalam proses penyembuhan. Jadi huntingnya ya sekitar stasiun Cibatu saja. Oke. Tidak disangka dan tidak dikira, ternyata prediksi saya ada salahnya juga ya. Biasanya lodaya itu suka tahan sinyal di sini kawan, biasanya. Tapi mungkin karena serayunya telatnya terlalu banyak, jadi di stop di Karangsari. Tahu dari mana Kang Sri, lihat aja sinyalnya udah ngacung tuh, lihat. Nah, itu sinyal masuk stasiun Cibatu sudah aman. Berarti serayunya masuk jalur belok stasiun Karangsari. Jadi persilangan kereta serayu dengan kereta lodaya itu terjadi di stasiun Karangsari, bukan di stasiun Cibatu. Normalnya stasiun Cibatu, padahal saya sudah memprediksikan bakal tahan sinyal di sini. Kalau mungkin saya tahu bakal ada persilangan di Karangsari, mungkin saya sudah di Karangsari untuk cegat persilangan yang sangat langka tersebut. Tapi ya gimana lagi kawan, bukan rezekinya. Sinyal sudah ngacung. Persiapan melintas di sini kereta api lodaya tanpa tahan sinyal. Di luar prediksi saya. Saya kira tetap bakal silang di Cibatu, ternyata tidak. Lodaya. Pembangkitnya beda warna, eh. Kereta api lodaya sudah melintas di sini dan kadang saya suka aneh dengan kereta lodaya. Kenapa ekonominya kosong tapi eksekutifnya penuh? Sok rada aneh lah. Bisa-bisanya ya. Mungkin harganya beda seetik merenya dengan ekonomi. Jadi lebih pilih eksekutif. So lanjut kita hunting. Hunting kereta serayu. Huntingnya paling di sana aja lah di ujung ya. Kita abadikan dulu pas serayunya masuk. Nanti pas serayu berangkat kita abadikan juga ya. Mohon maaf nih. Tidak jadi tahan sinyal di sini. Karena persilangannya ternyata di stasiun Karangsari. Pindah huntingnya di sini biasa spot saya Pak Ahmad Kosim penjaga sinyal yang sedang bertugas di rumah sinyal stasiun Cibatu. Nah, jadi tugas Pak Ahmad Kosim ini hanya menggerak-gerakkan wesel saja, tidak ada komunikasi dengan stasiun lain. Kecuali komunikasinya dengan stasiun Cibatu. Kita akan tunggu serayu. Betul tadi kata Pak Ahmad Kosim. Jadi perpindahan persilangan ke serayu ya. Yang tadinya di stasiun Cibatu seharusnya sekarang jadi di stasiun Karangsari. Kita tunggu nih serayu merapat. Betul gak lokomotifnya DT nih? Kalau DT bagus nih bisa difoto dulu di sini. Setelah ini nanti saya langsung kejar ke ujung timur stasiun Cibatu. Semoga aja keburu ya, saya mau ngebut nanti motor. Soalnya mengabadikan momen keberangkatannya. Kita tunggu kedatangan KA serayu terlebih dahulu, oke? Serayu nih persiapan masuk. Lihat aja bener gak ada lokomotif nih.
Wih, mantul euy. Posisi lokomotifnya keren ini. Mirip CC206. Lok yang berdinas CC203-9806 Preman Cipinang. Rahmat Kosim yang sedang berdinas di atas, dan saya akan langsung kejar keretanya ke ujung ya. Bisi teu kaburu. Berpindah hunting di sini, kembali kejar keretanya. Semoga apa yang kita harapkan bisa menjadi kenyataan. Bisa nggak ya kobong di sini? Kalau berangkat Cibatu arah Leuwi Goong, kayaknya bisa. Tapi kalau dari sini saya belum pernah dapet. Soalnya nanjak kan ke arah Leuwi Goong mah. Kalau ke arah Bandrek ini, treknya juga lurus. Ketinggian stasiun Cibatu dan Bandrek pun sama, 612. Lihat aja lah di sini ya. Yang penting mah ini loknya keren, double lokomotif. Preman Cipinang. Bongkan cekurangnya. Kobong eh tadi eh. Bong asap. CC206 CPN memang raja kobong. Tadi hampir beberapa kali kobong. Alhamdulillah beres hunting. Banyakkan juga di sini. Sama-sama hunting, sama-sama mengabadikan. Hatur nuhun. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.